بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمريوحل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat nikmat kepada kita dan diberi peluang masa untuk kita beribadat menunaikan satu amanah dan juga diberi peluang oleh Allah taala bagi kita supaya kita bertaubat segala kesalahan kitaYang semenjak awal catatan akhir balik sampai kepada umur yang kita duduk guna sehari ini. Nah, alhamdulillah kita hamba Allah Ta'ala ni usahawi jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Abdam syakura. Nah, abdam syakura ni dia berjaya dunia dan akhirat ni berjaya apabila kita dudukjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita hak dulu baru ini iaitu Al-Muflihun. Al-Muflihun maknanya orang samrik dunia dan akhirat. Lau dunia pun dia samrik. Nah, maka lau akhirat pun dia samrik juga.Maknanya, maknanya dia berjaya dunia dan akhirat. Beruntung lah. Orang beruntung. Orang beruntung ni, orang yang berjaya dunia dan akhirat. Kadang-kadang orang berjaya dunia, di segi harta banyak, pekat tinggi. Berjaya bagi dia dunia tu, tapi akhirat tidak beruntung. Kadang-kadang dia tak beruntung dunia, tak berjaya dunia. HidupSekadar boleh beribadat, pakaian tidak begitu baru, miskin lah. Nak banding dengan orang lain harta itu tak ada, tak berjaya dunia dari segi, segi harta pakat tinggi pun tak ada. Nah, jadi manusia biasa tak ada, jadi tak nebel kemenek, oboto, ceroboh pun tak ambil. Nah, jadi manusia biasa tak ada, ada pangkat gapo, tak butuh lah dia tu duniaTapi Allah Ta'ala beri butuh di akhirat. Tapi yang kita naknya iaitu dunia hasanah, akhirat hasanah. Dah, wafil dunia hasanah, wafil akhirat hasanah. Nah, apabila hasanah dunia dengan akhirat, waqina azaban nar. Kita lepas pada azab api neraka. Alhamdulillah. Butuh dunia dan akhirat ni, baru ni kita telah pun ngaji dah baru ni,jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suruh orang yang nak beruntung dunia akhirat ni salah satunya kena usaha suruh buat baik larang buat jahat. Kita ni kena usaha jadi manusia yang suka suruh orang buat baik. Dan kita jadi manusia suka larang manusia buat jahat. Ikutlah apa sekalipunNah, kejahatan kita mesti lari benda tu. Seperti mana kita ngaji lepas Maudah, lepas Maudah baru ni, Nabi kata siapa-siapa dia yang kuasa. Dah mamin rajulin yakunu fi kaumi ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi fala yughayyiru illa asabahum Allah bi'azabin min qabli an yamutu. Nah, hadis Abu Daud kita ngaji baru ni.Nabi kata mana-mana laki-laki yang duduk satu kepulai, satu puak. Nah, duduk ramai-ramai. Kita kata dah baru ni.
Kemudian dia kuasa lari benda jahat. Orang dia buat benda jahat, dia kuasa lari. Dan dia boleh buayak benda jahat. Ataupun anak dia sendiri buat benda jahat, dia kuasa lari. Bini dia sendiri buat benda jahat, dia kuasa lari. Lelaki dia buat benda jahat, bini kuasa lari. Tapi dia tak lari. Dia tengok orang dia buat jahat. Ikut dia semua semata. Ikut dia, dia buat jahat boleh dia. Kalau kita buat baik boleh kita. Duduk lagu tu ya. Lari tak, dia suruh benda baik pun tak. Jadi orang ning ni, Allah Ta'ala marah juga. Dah, illa dia panggil asabahumullah bi'azabin min qabli ayyamutu. Nah, dia ning ni akan kena azab. Akan dia kena azab, ditipu azab sebelum mati. Dia turun azab atas kepala dia lah. Dah, muna tengok benda jahat pun tak lari. Dah, kita ngaji dah baru ni. Dan kita ngaji dah baru ni, iaitu berkenaan dengan Allah Ta'ala capok manusia dalam neraka tu. Dah, capok manusia dalam neraka. Allahu Akbar. Dia panggil, yuja'u birajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yadul himar birahahu fajamu ahlun nar alaihi fayakulu ayy fulama sya'nuka alaysa kunta ta'muna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Nah, Nabi Yahya dah kata siapa dapat pintu neraka juga wasiqal ladzi ila jahannam mazumara. Dak jujur manusia bertokoh-tokoh, berpuak-puak, berkepulan, nah, berkelompok berjalan berderu hari lagi siapa pintu neraka tu. Kemudian dia melekatnya cabuk seorang ni lepas dung lah neraka. Allahu akbar, auzubillah min syarik. Pegang kepala lepas tu lah neraka selalu dah. Nah, hari lagi. Tung turun dan neraka tegak, pecah perut. Tubik orang perut, ya selerok tubik keluar. Nabi kata, afatan daliku aknabuhu finnar. Fayaduru kama yadurul himar. Pecah perut. Ya semua tubik. Dah, tak mati lah neraka pecah perut pun. Tak mati dah neraka. Tubik yang sembuh tu kak. Urat yang berlalu, urat perut tubik. La ilaha illallah. Allah alam inna na'uzubika min azab bin nar. Kami minta bindu denganmu, ya Allah, kami semua pada azab bin neraka. Jadi, turun dari neraka ni, pecah perut, berlalu tubik. Nabi kata, musim. Dia tu. Kau dia ogak perut juga dok musing, dia pun kau dok musing mari. Seperti mana Nabi kata hema tu. Nah, tambak di penunggulah. Kau dok musing hema ni, hema lembu pun sepatulah kita tambak di penunggu dia. Kau dok musing nak kita leh. Dah kau dok musing setiap tu lah. Nabi kata dok musing tu. Puak-puak lah dengan aku asal tu. Kau ada dah dengan aku pakak kita tengok dia. Maka kita likung dia. Nabi kata kita likung tu. Dan likung tu, kita tengok dia tu pelik. Dia musing dalam neraka. Purak-purak yang berlalu tu. Fayaqulu, maka puak ni kata, masya'nuka, apa mu ni? Sebab apa mu ni? Jadi gini-gini. Allahu Akbar. Aku berasa mu tu. Nah, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'ana 'anil munkar. Dah tak mu dulu seorang buat baik. Aku dah ingat mu dah mengajar orang, dah larang orang buat jahat seorang buat baik. Qala, dia kata, "Ya, kuntu amrukum bil ma'ruf wa la atihi wa nahakum 'anil munkar wa atihi." Dia kata sungguh dulu aku suruh orang buat baik, tapi aku tak buat. Aku larang orang buat jahat, tapi aku buat sendiri. Nah, orang ni takut ni. Dah, takutnya kena ibu bapa. Suruh anak semaya, ibu bapa tak semaya, ini takutnya. Nah, suruh anak kata aurat kelubung, apa nama tak kelubung. Ibu tak ibu. Nah, ibu bapa tak ada suruh. Lelaki tak suruh bini. Nah, kelubung, tutup aurat. Lepas tu ibu dia suruh anak itu tutup aurat. Nah, tutup aurat apa nama tak kelubung yang mengaji ni. Dia tak kaji kelubung ayah hayung. Jadi lagu ni masuk neraka, pecah perut, tubik perut, duduk berluar juga. Nah, na'uzubillah min zalik. Nah, sebab tu
Tak kita ngaji dah ni nak we mula kaji hari tambah dah baru ni tu. We berasa kata dah tidak pakar lagi hari kita ngaji mana pun kena beramal. Dah kena benda ni ni suruh kita panggil turut ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Jadi siapa dia nak kepada dunia, apa dia nak kepada kejayaan dunia dan akhirat, dan dia kena suruh manusia buat baik. Al-Muflihun. Kita ingat 20, saya ingat 20 kali dok bila Allah Taala perintah suruh panggil manusia berjaya dunia dan akhirat. Nah, panggil semaya 20 kali sehari, panggil semaya. 20 kali sehari panggil semaya. Bukan dia sekali, bukan 5 kali dah. Sapa waktu zuhur tu ke? Hayya 'alas solah. Nah, hayya 'alas solah. Apa dah 10 kali sehari? Betul. Ha, maknanya 2 kali satu waktu. Dah, mari semaya 2 kali. Sapa 5 waktu mana 10 kali. 10 kali mari ajak manusia mari semaya. Dan ajak mendapat kejayaan pun juga 10 kali juga. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa? Buaya untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Jadi, orang nak dapat kejayaan dunia dan akhirat ni, nak samret el cara witi cewek dia ni, dia kena semaya. Apabila semaya, nah dia menuju kejayaan dunia dan akhirat. Nah, siapa nak komat, siapa nak semaya dak buaya lagi. Nah, qurqawatissalah, hayya rasulah ya falah. Nah, mana semaya kemudian menunjukkan kejayaan. Nah, jadi dia buaya kata tekan masalah jaya dunia dan akhirat ni siapa tanggung ni. Maka lagu mana cara dia? Cara nak buaya kata berjaya dunia dan akhirat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang nak dapat dunia dan dapat kejayaan dunia dan akhirat, iaitu orang mesti turut nur. Wattaba'un nur, dan mengikut nur cahaya. Allazi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepadanya, nah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang berjaya. Jadi orang turut nur, turut cahaya. Orang turut cahaya ni orang berjaya dunia dan akhirat. Gapo nama cahaya sini? Ulama tafsir kata, mengikut tafsir dan mujah pada mujahid, dia kata nur sini dia panggil ai ila kitabillah wa sunnati rasulih, iaitu kitab Allah dan jejak lakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnati rasul ni mana hadis lah. Jejak lakah Nabi, berjalan Nabi, berkecek pada Nabi, dan perbualan Nabi, kedudukan Nabi, apa semua tu turut cara Nabi berlaku. Kalau berjual serupa Nabi, kalau ibadat serupa Nabi, kalau kerja serupa dengan Nabi berlaku. Nah, jangan nak ikut jalan lain. Turut sebab Nabi buat ni, Nabi turut khamsah waktu hal berlaku. Maka turut Nabi adalah turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu hadis marfu, hadis Anas bin Malik qala, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu a'malu bani Adam baina yadayillah fi yaumil qiyamah wa suhufun mukhtamah fa yaqulu Allah alqu hadza wa aqbalu hadza fa taqulu al malaikah ya rabbi ma ra'ayna minhu illa khairan fa yaqulu Allah inna 'amaluhu kana li ghairi wajhihi wa la aqbalu al yawma min al 'amal illa ma urida bihi wajhihi. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana dia kata daripada Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dibentangkan amalan anak ada di hadapan Allah Taala pada kiamat. Dibentang ni mana tunjuk, dibentang ni dia tunjuk anak pada amalan anak ada di hadapan Allah.
segala perbuatan kita ni dia bentar apa Tuhan belaka. Bentar ni mana serah. Serah kepada Allah. Nah, malaikat ambil kita harap, kita pergi siapa apa Tuhan kat serah amalan. Ha tu. Dia bentarkan amalan kita di hadapan Allah. Nah, ha supaya dengar orang sedadu apa dia ni bawa camlai dalam gok ni. Nak naik upi paksa. Gi siapa di sahkim, siapa di san. Nah. Jadi, buat masuk dalam balang dia tu. Nah, dalam rumah dia tu juga. Ah, muduk sini. Tak meja tepi tu. Nah, buah gari ke apa tu duduk bawah. Duduk cokoh bawah tu. Dah sedaya duduk tepi. Lepas tu, ah, samnuan semua tu serah kepada hakim. Samnuan semua tu serah kepada hakim. Hakim nak baca ni. Hakim nak baca samnuan ke apa nama yang mukhijah. Muak gonim, gonim, gonim. Sebab perceraian habis dah. Nah, orang main mengadu dia ni, orang buayak gonim masuk kepada ayat ke apa semua. Tanai ke apa semua. Maka hakim baca itu. Maka begitulah anak ada. Dibentarkan amalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kiamat. Allah lagu mana sebab kita takut amalah. Kita ni takut. Orang takut mati, takut seksa ya. Kalau mati jadi habuk angin, jadi tanah, tak apa. Tak takut mati. Kalau takut mati, kena takut syurga dengan aku. Walaupun orang sia. Walaupun kafir. Kafir takut syurga dengan aku juga dia apa. Sebab tu ya ada 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Dia ada. Nah. Ha, 3 hari lagu ni mayat rohnya lagu ni. Ha, 7 hari winjanya lagu ni. Kelik mari lagu ni. 20 hari kelik sekali winjan lagu ni. 40 hari roh kelik sekali winjan lagu ni. Begitu dia. Siapa buat kita nak buat tu? Cuma kita tak nak kaji. Sebab kita nak buat ni kerana apa? Kerana tempat kita ni kita kena tahu asal. Kata asalnya kita ni agama Hindu. Agama Hindu. Hindu dengan Buddha tak jauh kali. Di segi pegangan kepercayaan. Tapi TV tak ada buat lagu tu. Nah, maka tempat kita pun dia buat lagu tu sampai akhir. Islam dan rakyat pun tak terima seperti tu. Walaupun Tok Guru. Nah, Tok Guru ni tak, bukan tak tahu. Tok Guru dia tahu. Cuma dia jaga pemperayuk dia tu. Ya. Kalau buat boleh kat keni-keni. Nak payung-payung. Makuk-makuk duit lagi. Nah, dia panggil duit temer. Semaya temer lagi. Nampak tu dah. Haa. Kena pedang upah haji waktu ke 40 ribu untuk guru. Nah, pergi Mekah dia mahalak. Gitu mah perayuk pun perayuk. Nah, nak rakyat benda-benda tak berani kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat masuk neraka. Dengan sebab tu guru pun masuk neraka juga. Nah, tu guru tak berayak benda-benda. Kebenaran pada Al-Quran Nur Karim. Sebab itulah. Dibentarkan amalan lagu ni dah ni. Amalan membuat serupa dengan Nabi. Tu aradul a'malu. Dibentarkan segala amalan mengkerja. Mengkerja, mengsemaya serupa ke dalam amalan Nabi aku. Mengpuasa serupa ke dalam amalan Nabi aku. Mengzikir serupa ke dalam amalan Nabi aku. Segala amalan perbuatan kebaikan kamu serupa ke dalam amalan Nabi aku. Lagu tu. Sebab Nabi ni contoh segala benda. Segala ibadat, segala muamalat, segala munakahat, segala gapa tu. Kehakimnya tu Nabi belakang. Tengok Nabi belakang. Maka tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka situlah dia kata, nah apabila bentar di hadapan Allah Taala, maka dah dicampak ke amalan, lepas turun amalan. Nah, hatrah dicampak ke bui ke amalan, campakkanlah yang lain dan terimakanlah ini. Halasa, nah, apakah mana terima pula, rasa pula kitab tu. Maka mereka berkata, nah, mereka kata, wahai Tuhanku, dia kata, ya Rabbi. Mereka dah tengok amalan daripada Tuhan tu. Ma ra'ayna minu ila khairan. Surat dia dapat Tuhan, tapi kena dia ni jahat. Nah, mereka kata, hai Tuhan, aku dah tengok dia ni tak ada apa jahat sekalipun. Aku tulis dalam kitab wi kemung tu, buat benda baik belakang. Semaya tak kaya putus. Mereka dah tulis. So, so, so. Kita mari semaya ya tulis, mari semaya ya tulis, puasa ya tulis, berzikir ya tulis, melekat tulis habis. Nah, buat piti-piti, tam gapo semua reh haflah tu haflah ni molek belaka. Orang bakat kunjung dia belaka. Dia buat dalam masyarakat dalam kampung ni, orang bakat kunjung dia belaka, pakat terima.
Ramai orang pakat merduk pujuk dia. La ilaha illallah. Nah, ha tu. Sebab tu malaikat kata ma raaina minhu illa khair. Kami tak tengok dia ni, ya Allah, kecimpung ni benda baik ya dia buat. Baik belaka. Allahuakbar. Nah, ha tu. Fa yaqulu, maka Tuhan jawab. Tuhan berayat kepada malaikat, inna amalahu ha kana li ghairi wajhihi. Sesungguhnya amalan dia ni agak panggil ha selain dari aku. Selain daripada aku. Dia buat aku lah amalan. Tak buat hak suku aku suruh buat. Nabi suruh buat lagu ni, dia tidak buat lagu lain. Sebab Nabi buat amalan, Nabi mengikut perintah Allah Ta'ala. Kena turut Nabi lah. Nah, kena turut Nabi segala amalan. Sebab Nabi buat, mengikut perintah Allah. Jadi kita tidak buat ni, dia panggil inna amalahu kana li ghairi wajhihi. Kita buat amalan lain selain daripada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi malaikat ni dia tengok benda baik sungguh malaikat. Sebab ingat tak saya kata malaikat ni tanda seumur. Dia nak bagi pahala tak leh kita. Nak bagi dosa tak leh. Dia tengok kita berdiri orang duk guling, nak bagi dosa tak leh. Allah Ta'ala. Nah, kita curi ada segundi duit pun, dia tak leh bagi dosa. Tuhan juga bagi dosa kita, dia tanda. Tanda kata Abdullah ni curi duit segundi, tanda. Dengar rekod lagi gapo semua tu bekan rupa duit so tanda. Nah, dia ni semaya tak tinggal masjid lagi tahajud ni tanda. Nampak molek lah. Seperti mana berlaku pada masa Nabi ke, mati masuk neraka, perai masuk neraka. Ingat saya royak dulu. Perai masuk neraka. Maka Nabi kata seorang ni masuk neraka ni, Nabi kata mati tak guling. Nah, tubuh hancur jadi kek demo, mati. Nabi kata masuk neraka dia ni. Sahabat paling tanya, ya Rasulullah, masuk neraka kita dia pergi fi sabilillah. Nah, dia pergi fi sabilillah untuk mendapat kerada Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata, dak, dia pergi ni nak kenamu. Nabi kata dia berani. Nak apa dia nak harta rapasal. Apabila pergi berjaya boleh harta rapasal ghanimah. Ah, dia nak harta tu ya. Nabi kata dia ni masuk neraka. Patak rugi lagi. Kita mari pagi petai, pagi petai, bangun pukul 2, pukul 3 semayah. Letih, masuk neraka. Nah, apa? Buat tak kena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Nah, sebab tu nak buat gapo kena ada muka. Islam yang ada muka dia, iaitu Nabi Muhammad. Nah, wala akbalu liyawma minal amal illa ma urida bihi wajhi. Maka tu hai raya kepada mereka. Dia kata, aku tak terima segala amalan manusia ni kecuali apa yang dibawa datang kerana kerana aku. Aku tak terima segala amalan kecuali amalan yang bawa datang kerana aku. Kerana Allah Ta'ala. Nah, Nabi bawa mari kita, dia tu panggil amalan kerana Allah. Kita berterima amalan kita buat pun kerana Allah. Ha tu. Nah, kita di akhir zaman ni banyak dalam YouTube, banyak kecek baik, banyak mimpi pula dah. Allah takut kita. Tu guru dia kecek buku mimpi pula dah lah ni. Nah, mimpi bertemu dengan beratu, mimpi bertemu orang soleh, mimpi bertemu dengan wali tu. Ah, sudah kecek tu. Patena sungguh pak kita ni, patena. Ilmu mimpi pula dah tu guru ni. Kita ada kecek buku lain. Padahal hadis bertambung-tambung hadis. Nak kecah ibu bapa ni hadis bukan kata gudang banyak hadis. Dia royak mimpi tu. Nah, mimpi nampak cahaya cerah, ibu bapa jadi lagu tu. Ah, takbir mimpi dia jadi gitu. La ilaha illallah. Nah, sebab tu saya seru pada guru semua tu, guna hadis, guna Al-Quranul Karim dengan pentafsiran ulama-ulama yang muktabar tu banyak lebih pada ilmu-ilmu mimpi. Nah, mimpi kadang-kadang setel belana awak kita ya ada mimpi dengan dia. Nah, kita tu bercakap dah. Nah, na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah Ta'ala kata wala aqbalu liyaw minal amal. Hari ni aku tak terima dah segala amalan yang hamba aku buat dalam dunia illa ma uridu bihi wajhihi. Kecuali
amalan yang dibawa datang kepada aku. Nah, itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat kata orang muflihau ni. Riwayat kata orang nak berjaya kena bawa ajaran, kena terima amalan yang serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, baru muflihau. Baru masuk kata ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Nampak tak? Bawa mereka itu orang berjaya dia mengikut jejak langkah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takutnya kita. Takut tak kena, tak berjaya kita ni. Nah, tak kena tak berjaya hidup kita. Dunia dan akhirat. Hadis Muslim dia kata lagu mana? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah la yahudiyan ayyuhayyid yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu wala yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Na'uz billahi min syarri. La ilaha illallah. Cerita ni takut ni kita ni. Nah, Nabi kata lagu mana? Nabi bersumpah wallazi nafsu Muhammad biyadihi, demi diri Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Nabi bersumpah. Dia kaya kata benda penting. Dah benda sangat tisut. Benda penting sekali nak buaya kepada umat dia, Nabi bersumpah. Ni diri aku ni. Nah, kalau sepengapuk kita dah berkajak zaman dululah. Mengenal ada aku siapa dia. Riwayat kata kena aku nak berjanji lagu mana we aku. Nah, kalau aku tak kena dah ni bedih be mati aku ni. Ayah berjanji sedak. Riwayat kata benar sungguh. Nah, orang dah berjanji dulu. Tapi Nabi tak. Nabi berjanji dengan Allah Taala lo dah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Demi diriku dah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak buat apa tu? Nak takik kata benda ni benda penting. Benda ni benda sungguh. Benda ni kena beringat. Dan benda ni kena buat. Nah, apa nama lagi? Nabi kata, la yasma'u bi ahadun min hazil ummah la yahudiyun wala nasraniyun. Nabi kata tidak dengar daripada aku salah seorang pada ini umat Yahudi, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani, tak nak kira. Umat Nabi Muhammad tak dengar perkataan Nabi, tak turut perkataan Nabi. Nah, tak terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Walaupun dia tu orang Yahudi, walaupun orang apa mereka itu orang Nasara, bapa Nabi rakyat kata orang Yahudi, sebab orang Yahudi ada kitab Taurat. Dah, Nasara kitab Injil, dia ada berlaku dalam ni. Nah, tak nak kira puak Yahudi, puak Nasara pun tak turut aku. Tu Nabi kata. Summa yamutu kama dia mati. Tak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama dia mati. Allah, takutnya kita. Nah, puak kita semua laki-laki perempuan tak ada kira. Kita kena turut Nabi dan mati supaya Nabi. Nah, sebab Nabi kata walaupun dia ni orang Yahudi, dia kenal Allah Taala, masih turut aku. Wala Nasrani, dan dia orang Nasrani, dia kenal Allah Taala, tak turut aku. Nah, hak Islam sama turut. Dah sama telah puak kita kan? Islam asal. Sama telah kenal Nabi Muhammad SAW, tak turut juga. Nabi kata sumayamu tu kama dia mati. Siapa masa, siapa ajar dia mati. La ilaha illallah. Bila dia mati, walam yu'min billazi ursiltu bihi. Dia matilah keadaan dia tak berimi. Dia tak percaya dengan apa yang aku bawa dengannya bagi dia. Tak percaya Nabi raya. Nah, Nabi kata semua bid'ah sesat. Nah, aku la bid'atin dalalah.
Aku dah latih finat Nabi beroyak. Tak percaya Nabi dia beroyak. Nah, tak percaya. Jadi tak turut perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apabila dia mati, maka dia ni akan jadi ahli neraka. Illa kana min ashabin nar. Kecuali adalah orang tak turutkan akan perkataan Nabi dan tak turutkan akan perbuatan Nabi, ajaran Nabi, dalam keadaan dia dengar dah, maka Nabi kata dia ni jadi ahli neraka. Sebagai kafir lah. Kafir dengar belaka Islam. Dalam menara ni reti belaka orang Islam. Tengok orang Islam yang reti dah. Tasir masuk Islam juga. Tasir berimeh juga. Maka mati masuk neraka. Illa kana min ashabin nar. Na'uzubillah min zalik. Kita minta wik jauh. Nah, kita dengar turut. Dengar turut. Akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dia untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat juga, iaitu muflihun, iaitu kita kena buat baik banyak. Wa ulaika humul khairat wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya mereka berkata kami dengar dan kami apa, dan mereka orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah orang yang berjaya. Orang mendapat kebaikan, orang itu berjaya. Nah, maknanya bui kebaikan. Orang panggil di antaranya infak fi sabilillah. Orang yang suka infak ni orang buat kebaikan. Apabila orang buat kebaikan, maka dia ni orang berjaya. Orang lari orang buat jahat, dia mendapat kebaikan, maka dia berjaya. Termasuk kata dia ni orang panggil orang mendapat kebaikan yang sangat banyak. Tuhan beri dia belaka. Nah, dia ajar manusia, dia lari manusia, dia suruh manusia duduk situ tu. Tuhan beri kebaikan ke dia. Nah, apabila Tuhan beri kebaikan ke dia, maka dia kata wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang berjaya beruntung dunia dan akhirat. Sifat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala cerita juga berkenaan dengan orang muflihun. Lagu mana orang muflihun? Ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dua sifat. Sesungguhnya mereka berkata, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang yang berjaya. Orang dengar dan taat. Nah, seperti mana Imran bin Husain, anna Nabi SAW qala la ta'ah fi ma'siyatillah fa in tanaza'tu fi syai'in fardu ila Allah wa Rasul. Jadi satu ketika, nah, Imran bin Husain dia kata aku dengar Nabi dia buayak, dia kata Nabi kata jangan taat pada benda maksiat kepada Allah. La ta'ah fi ma'siyatillah. Mu jangan nak turut, jangan taat perkara yang maksiat kepada Allah Taala. Mani perkara yang diraka dengan Tuhan lah. Diraka dengan Tuhan. Nah, perkara diraka dengan Tuhan lagu mana? Misal. Maaf, nah. Saya alamo gitu duduk berhakut lain pula. Perkara diraka dengan Tuhan, misal kata Tuhan kata kalau caping tak ada arah, kata caping kena pilih. Dia kata la yattakhizul kafirin awliya amin dunil mu'minin. Nah, benda ni bertobat ni, benda ni bertobat. La yattakhizul kafirin awliya amin dunil mu'minin. Menjangan ambil orang kafir jadi pemimpin kamu selain pada orang Islam, selain pada orang yang beriman. Kalau kita pergi ambil juga, kita diraka, ia masuk dalam asar. Sebab sini dia kata la ta'ah fi maksiatillah. Mu jangan taat pada perkara yang diraka kepada Allah. Saya nak wayak dan nak murih ke murih. Saya lepas dengan Tuhan ni. Nah. Saya lepas dengan Tuhan. Sebab saya nak wayak ni. Betul lah siapa sini. Nah, betul lah siapa sini. Maka kita tengok. Hak mana we lepas pada ajaranlah Ta'ala. Kita taubat. Dia terima. Tak apa. Tak terima. Saya neraka. Sebab dia tahu dah. Dia berwayak dah. Kita pun siapa dah ajaran. Berarti mulai kali lagi.
Tuhan kata la yattakhidzul kafirin awliya amin dunil mu'minin. Mu jangan ambil pemimpin kamu, ha? Apa jangan kami orang kafir jadi pemimpin selain pada orang yang beriman. Maka Husain, Imran bin Husain hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ah fi maksiatillah. Mu jangan ta'ah pada perkara yang diraka kepada Allah. Mana lagu mana? Nah. Jadi satu hal rakyat kita pergi tinggal hal ni. Dia kata jangan kita pergi buat. Mana kita diraka dengan Tuhan. Dia kata jangan kita pergi buat. Mana kita asal. Asal ni mana diraka. Maksiat-maksiat ni orang yang diraka kepada Allah. Boleh taubat ke tak? Kalau salah lagu ni, taubat boleh. Tak ada apa. Bukan yang hukum zina. Bukan yang hukum apa dia bunuh orang. Bunuh orang dia boleh taubat lagi. Setara ni pun dia boleh taubat. Tak ada apa buku taubat tu. Nah, tapi bila kita tahu dah, tak ada pasal lah. Nah, tu. Sebab tu kita kena kita kecuali terpaksa. Tak ada jalan pilih. Nah, tu. Tak ada jalan pilih, maka tak ada apa. Nah, agak panggil supaya dengar perakan. Nampak tu? Perakan kereta. Nah, perobor ni, ia bangkap. Nampak tu? Nah, sebenarnya kan segi syarak ni tak boleh lah. Banyak dia jawab kata tak boleh sepengar reba juga dia. Tapi kita tak boleh, tak nak buat. Tak boleh beli kereta. Nah, waktu lah dia panggil. Dia panggil masalah. Benda tak ada kena lari, maka boleh. Situ ya udah muda kecilnya. Sebab tapi dalam negeri dunia ni ada lari ni juga bagi doman tu. Ya, saya pun tak nak mendalami. Ustaz Ahir lebih tahu. Ustaz Ahir, hadal. Yang buat kaji ya baru ni. Harapkan. Haplakan kereta, haplakan kapal Ustaz Ibrahim tu. Dia buat kaji. Jadi dia kata, boleh. Nah, dalam keadaan terpaksa, nak lari tak boleh pun ada. Nah, dia buat bahasa. Tanya Ustaz Ibrahim, insyaAllah tika yang ngajak. Nah, dia buat kaji banyak. Tapi, bila sini tidak boleh taat kepada perkara bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka, terutama dalam masalah agama. Ini agama ni. Kalau kecil sana pun agama belakang. Bukan tak ada agama dah. Ha, sebab lalu itulah Nabi baca fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau merasa tak puas hati, ya Allah ka. Nah, royak sanding ning nah kena sungguh. Maka Nabi kata mengklik kepada Allah Taala dan Rasul. Ni tengok Quran tu. Ha, nah. Kalau mendengar Nabi royak ni, la ta'ah fi maksiatillah ni, cerak ke lagu ni. Ha, maka Nabi kata mengduk buah-buah, cerak tak cerak, kena tak kena. Fa in tanaza'tu murasal sekolah selumba tak cerak ni ha farud fi syai'in satu-satu benda nah tok guru buaya dah mun rasa tak cerak lagi satu benda nah boleh ke tak boleh ke misal farud ila Allah wa Rasul maka kena klik tengok Quran semula dan kena tengok ha apa panggil kenyataan Rasul dalam memberi pengertian pada Al-Quran Karim nah salah satu agama misalnya misal dalam masalah bid'ah kita kata benda bid'ah ya Allah ke sungguh ke nah kita buat benda baik lagi tak boleh pahala kena benda baik jadi berdosa duk tak duk jadi taraduk jadi was-was nah benda bid'ah ni bid'ah pun molek kita buat dah jamu orang makan nasi baca Quran berapa mengatik nah bukan yang biasa buat ni nah kadang-kadang sedekah duit lagi berapa semua buat 7 hari tu nampak dah tak molek ke? Tak munasabah. Kalau tak munasabah cerak tak cerak Nabi kata, "Farudu ila Allah wa Rasul." Mengklik tengok Allah Taala dalam Quran ada dak. Wa Rasul tengok Rasul ada dak. Dah Nabi ajar kita lagu tu. Kalau Nabi tak ajar asal buat. Walaupun menampak mata memolek. Dengan mata tu molek. Supaya ngapa si Ahmad nak kau baru ni lah. Ini nak buat molek lah. Nah, panggil cak awak mari duduk kafe tu nampak molek dia tu. Nah, ha, nampak molek. Islam ialah syiah. Yang mengaku Islam sepatu. Mengaku Islam dia. Walaupun ulama kata syiah imamiyah ni kafir. Kerana dia menghapus, dia kufurkan Nabi. Kufur buaka, kufurkan Aisyah. Kufurkan umat. Tapi yang mengaku Islam.
Payah buat perbuatan dia tu. Nampak molek. Dia nampak molek. Panggil macam mari duduk. Saya boleh hak zihatah saya dah. Saya tengok. Ah kata jadi kerja molek. Nah, buat kajian telefon-telefon jadi kena ke Syiah. Nah, ya molek nampak pergi pandu gapo. Pas dia ni takkan mula ya warna jai. Wakan dia sekali. Dia akan jatuh pom. Dia ni. Sebab jatuh pom mati dia ni kak. Kecuk hati jatuh pom apa. Muka mayak dah jatuh pom. Nah, sebab dia ni. Orang dia buat kandang ke jatuh pom dalam nak kong. Nah, sebab jatuh pom kat kambuh dia sendiri. Jatuh pom turun dia. Turun dari dia. Kambuh. Bukan main. Sayangnya kepada buat kandang dia. Nampak tu dah. Tapi nampak molek lagu tu tu. Semayah sekali dengan tu. Cah, semayah. Bagi tu cak duk diri nampak tu dah. Dia nak benda molek. Nah, kalau mu nak jadi wasuah cerak tak cerak, perdu ila Allah war Rasul. Mu nak klik ke Taala, klik ke Rasul. Dia cari fikir tak sapa dengan otak kita. Fikir dengan otak buruk tak sapa. Mikir dah lagu mana tak sapa. Nah, dia kena klik kepada Allah Taala dan Rasul baru temu benda tu. Nah, yang mudah ya. Nah, yang mudah. Sebab tu, nah kita tengok satu yang terakhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qala annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani fa hadhihi awamir bi ta'atil ulama wal awa wal umara wa li hadza qala ta'ala ati'u Allah ay attabi'u ittabi'u kitabihi wa ati'ur rasul ayukhuzu bi sunnatihi wa ulil amri minkum ay fima amarukum bihi min ta'ati ta'atillah la fi ma'siyatillah fa innahu la ta'at li makhluk fi ma'siyatillah. Jadi hadis ni Nabi kata lagu mana? Nabi kata siapa yang mentaati aku maka dia taat kepada Allah. Siapa taat kepada aku dia taat kepada Allah. Nah, nak dapat kejayaan dunia akhirat ni. Dia kena taat kepada Nabi. Siapa taat kepada Nabi, taat kepada Tuhan. Dan siapa yang berdaka kepada aku, maka dia berdaka kepada Tuhan. Dia berdaka kepada Nabi, berdaka kepada Allah. Sebab segala Nabi dia ajar tu, Tuhan suruh berdaka. Tak turut Nabi, maka tak turut Tuhan. Menderaka dengan Allah Ta'ala. Dan siapa yang mentaati ketua, dan ketua aku, maka sungguhnya dia mentaati aku. Ketua aku ni maknanya ketua yang turut perintah aku. Mana pemimpin Islam lah. Siapa tak turut pemimpin Islam, nah, tak terima pemimpin Islam, maka mung tu diraku kepada aku, Nabi kata. Nah, mung tak turut aku, aku suruh budak. Dan siapa yang diraku kepada ketua aku, maka dia diraku kepada kepada Allah. Pada aku dan kepada Allah. Orang tak turut Nabi, tak turut ketua Nabi suruh. Nah, maka dia diraka kepada ketua dia, maka dia diraka kepada Nabi Muhammad, maka dia diraka kepada Allah. Maka ini adalah perintah dengan mentaati ulama dan pemimpin. Dan inilah firman Allah. Taat ni iaitu taat kepada ulama-ulama yang muktabar, yang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan pemimpin-pemimpin Islam. Hadis ni dia kata. Nah, maka Nabi baca atiullah iaitu mentaati Allah dan mengikuti akan kitabnya dan taat akan rasul yakni mengambil akan sunnahnya. Turut Nabi ni turut jalan Nabi dari segi muamalat muna panggil di kehakiman pemerintah hai pun tak beres dan daripada kamu yakni daripada apa yang diperintah kepada kamu dengannya daripada mentaati Allah tidak daripada perkara maksiat. Maka sungguh tidak taat kepada makhluk dalam perkara maksiat. Dan taat kepada Allah ni tidak akan perkara maksiat. Nah, jadi benda maksiat kita tidak boleh buat apabila kita taat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya tidak taat kepada makhluk dalam perkara maksiat. Kita tak boleh turut kepada makhluk manusia ni dalam perkara maksiat. Suruh lagu mana pun kita boleh buat sebab perkara diraka dengan Tuhan. Ingat. Nah, orang yang mari suruh kita buat benda diraka dengan Tuhan. Kita turut tak boleh. Sebab si Nabi kata, jangan turut manusia lah. Dia ajak kamu tu.
Sebab perkara tu perkara deraka dengan Tuhan. Bagi kita pergi buat juga, kita asal. Kita deraka dengan Tuhan. Taubat boleh ke tak? Ah, kita taubat tu boleh. Nah, taubat boleh. Tapi Tuhan terima tak terima tak dia lah. Sebab kita tahu dah dekat kajian juga. Dah tak tahu lagi tu boleh jadi Tuhan terima. Ah, tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dah minggu depan ni kita masuk iaitu dalam perkara untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.